massa bumi diketahui 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg, yang kemudian terdapat satelit yang memiliki jari-jari orbit dari permukaan bumi sebesar 4,4 dikali 10 pangkat 7 meter. Nah, kita diminta untuk mencari kecepatan orbit satelit agar lintasannya berbentuk lingkaran. Dari soal kita bisa mengetahui informasi bahwasannya yang bisa kita ketahui adalah massa bumi yang besarnya 5,98 kali 10 pangkat 24 kg, lalu jarak lintasan satelit dengan permukaan bumi besarnya adalah 4 kali 10 pangkat 7 meter. Terus, lalu konsentrasi gravitasi atau G besar yang besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan linier dari satelit tersebut agar lintasannya tetap berbentuk lingkaran. Cara untuk menjawabnya adalah kita bisa langsung saja menggunakan rumus kecepatan sebuah satelit atau sebuah benda yang mengorbit suatu planet dengan bunyi rumus adalah kecepatan satelitnya sama dengan akar dari konstanta gravitasi dikali massa dari suatu planet tersebut dibagi jarak lintasannya. Nah, bisa kita masukkan angka-angkanya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali massa bumi adalah 5,98 dikali 10 pangkat 24 per panjang jarak antara orbit satelit dan permukaan bumi yang besarnya adalah 4 kali 10 pangkat 7. Nah, sehingga didapatkan hasil kecepatan satelit yang berlaku adalah 3,15 dikali 10 kuadrat meter per sekunde.